Let's go! Apa ada yang menarik dari makanan hari ini? Berkreasilah dengan coklat. Wow, untukmu. Terima kasih. Aduh, serigala bersaudara membiarkan makanan mereka berantakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Ya, semut mengambil semua makanan lezat itu. Jangan meninggalkan makanan. Itu menarik perhatian semut. Ayo kita buat coklat. Mari kita nantikan sajian coklat lezat yang akan segera keluar. Wow. Aha. Hiya. Kentang berlapis coklat. Wow. Enak banget. Yo. Aku pikir itu minuman bersoda, tapi ternyata coklat. Halo. Petak umpet kaya versus miskin. Ini adalah tantangan petak umpet oleh Putri Lucy. Hadiah terakhir adalah peti harta karun. Wow, hadiahnya sungguh sangat menggiurkan. Sepertinya satu orang lagi akan kalah. Hei, apa itu? Satu, dua, tiga, empat. Coba lihat bagaimana Putri Lucy akan bermain. Ini adalah harta karun nasional. Kau tidak bisa masuk. Putri, aku mengaku kalah. Aku menang lagi. Hore! Ternyata begitu. Terima kasih. Aku mengerti. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sepuluh. Setelah mendengar cerita Nancy, Wulfu mempunyai ide yang cukup bagus. Ada kebakaran! Ada kebakaran! Wulfu! Putri, untukmu! Satu, dua... Dan sekarang giliran Wulfu untuk bersembunyi. Wow, Wulfu disamarkan dengan baik. Lucy kena tipu.
Berhenti, berhenti. Aku menang. Oh, apa yang terjadi? Ulang tahun Lucy yang hancur. Untuk ulang tahunnya, Lucy mengundang Emmy dan juga Casper. Kau sudah menyiapkan ucapan ulang tahun? Keinginan apapun akan terkabul saat kau meniup lilinnya. Ya ampun, apa Lucy meniup lilin Nancy? Oh, Nancy masih sangat kesal. Ayo kita mulai pestanya. Oh, apa yang akan dilakukan Nancy ya? Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun, buat permohonan. Oh tidak. Ya ampun, ulang tahun Lucy akan dihancurkan. Kau tidak boleh menyentuh barang orang lain tanpa izin dari mereka. Maaf, aku hanya ingin mendapatkan keinginanku kembali. Jadi, jangan pergi sendiri, Lucy. Keren! Iya! Wow, sangat menyenangkan. Aku juga mau melakukannya. Baiklah, biar ayah menolongmu. Bagus! Siapkan tenda. Siap! Wulfu dan ayah akan mendirikan tenda. Lucy, kau kumpulkan kayu di sekitar kita untuk membuat api. Ya! Saat mencarinya, jangan pergi terlalu jauh. Ya! Atau kamu akan tersesat. Siap, Pak! Ini selesai! Tidak!
Lucy! Lucy! Oh tidak! Lucy! 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 Di mana kau? Di mana Lucy? Lucy! 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 Berhenti! Oh. Berhenti! Lucy? Ternyata Lucy mencari permennya. Lucy sangat berbahaya jika pergi sendiri. Aku tidak berada dalam bahaya. Aku harus kembali. Lucy! Lucy! Di mana kau? Lucy! Ayah! Oh tidak, ayah jadi terjatuh. Ayo kita kembali. Iya. Yeah. Semua karena aku meninggalkan camp sendirian. Ingat ya, sangat berbahaya jika kalian tersesat di hutan. Untungnya ini hanyalah permainan. Tapi dalam kehidupan nyata, jangan pergi sendirian. Harus ada orang dewasa bersamamu. Mari percaya diri. Aku harus memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan harta karun. Oh, kompetisi balet akan segera berlangsung. Wow, gaun balet ini terlihat sangat menawan. Dia menari dengan sangat baik. Aku tidak bisa membiarkannya bergabung dalam kompetisi. Oh tidak, ibu serigala telah disihir oleh penyihir itu. Aku sama sekali tidak bisa balet. Sepertinya aku harus menyerah. Ide apa yang dimiliki peri Wulfu ya? Percaya dirilah. Jika kau tidak mencoba, bagaimana bisa tahu kau tidak bisa? Wow, dengan dorongan Wulfu, ibu serigala mendapat kembali semangat latihannya. Oh, lihat, penyihir itu hanya bisa melihat hasilnya saja. Ya ampun. Oh.
diri sendiri dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Wulfu, maafkan kami. Ibu dan ayah janji akan membelikanku yang baru. Kemana Lucy dan ayah pergi ya? Bu, bisakah kita membeli mainan baru ini sekarang? Oh, maafkan ibu nak, tapi ibu punya pengiriman mendesak sekarang. Wah, Wulfu memperbaiki robotnya sendiri. Wulfu! Mau main denganmu lagi. Apa yang dipikirkan Lucy agar Wulfu tidak sedih lagi ya? Wulfu. Pagi ini kami pergi ke toko mainan untuk membeli ini untukmu. Ternyata ada orang yang masih peduli dengan Wulfu. Ambilkan dia air sekarang. Wow, cinta keluarga Wulfu mengagumkan, bukan? Aku sudah salah paham. Aku tidak akan marah lagi. Ceplang yang lezat sudah selesai. Putri Lucy menyukai keju berminyak ini. Pizza mana yang disukai Lucy? Apa yang kamu perlukan, Tuan Putri? Aku mau pizza. Baiklah. Putri Lucy pasti akan menyukai pizza buatanku. Ayo kita mulai permainannya. Menguleni adonan dan menggunakan sudah selesai. Sekarang kita tambahkan topping dan hias dengan indah. Banyak coklat bisa membuat Lucy menjadi gemuk. Jadi ibunya menggunakan jamur sebagai gantinya. Ah.
Itu benar, Putri Lucy suka sekali agar-agar. Tidak ada yang bisa menyulitkan Nenek Wolf. Jelly berbentuk brokoli akan menjadi topping untuk membuat pizza yang lezat. Nah, bagaimana waktu kita akan mempersiapkannya? Apa yang harus dia lakukan? Wah, semua orang akan menyukai pizza pelangi dengan lapisan keju berminyak. Pizza sangat lezat dan mudah dibuat. Kalian bisa mencobanya juga dan mengomentar hasilnya ke Wolf. Berubah menjadi zombie raksasa. Aku akan membuat toko mainan untuk mengelabui anak-anak. Tidak. Telah menjadi kenyataan. Itu milikku. Tapi aku bisa memberikannya kepadamu. Pergilah bermain dengan teman-teman. Apa yang direncanakan Dr. Zed? Zombie raksasa yang lucu dan serang. Bagaimana cara menghentikan Lucy sekarang? Dia akan melanjutkan seluruh desa. Tapi untunglah, karena Wolf memiliki kekuatan meteorit. Zombie raksasa Lucy terlalu kuat. Tidak. Wolfu dan orang tuanya hampir saja berubah menjadi zombie. Wah, Wolfu benar-benar memahami Lucy dengan sangat baik. Wah, apakah ada yang lapar di sini? Wow. Tidak. Tidak. Jangan makan pizza sebanyak itu, Wolfu. Wolfu. Apa yang membuat Lucy senang? Nah, apakah Wolfu punya cerita di balik foto ini? Ibu, lihat. Mm-hmm.
Huh? Oh. Ah. Ah. Ta-da. Terima kasih telah menolongku. Ini adalah kartu hadiah pizza. Kau bisa menukarkannya dengan pizza kapanpun kamu mau. Terima kasih. Hari keberuntungan untuk kamu. Ya. Lapar sekali. Jadi itu yang terjadi. Tidak. Kau tidak seharusnya makan pizza sebanyak itu. Kalau Wolfu makan banyak pizza, apa yang akan terjadi padanya? Apa kalian sudah lihat? Makan pizza terlalu banyak bisa membahayakan perutmu. Jadi, tidak bagus makan pizza sebanyak itu. Iya, iya. Apa yang terjadi? Teman-teman. Teman-teman Wolfu menghilang. Wolfu. Halo. Dadah. Wolfu sangat pandai bermain voli. Ayo. Wolfu, keluar. Tanpa Wolfu, bisakah panda mengalahkan tim Bufo? Ayo. Aku tidak mau bermain dengan mereka lagi. Karena hal ini, apakah persahabatan Wolfu tidak akan sebaik sebelumnya? Oh tidak! Bu Guru, di mana Bufo Piggy dan Panda? Aku sibuk sekarang. Aku akan kembali nanti. Hargai persahabatan. Jadi kalian tidak akan merasa seperti Wolfu begini. Wolfu. Ah!
Yeah! Kamu pantas mendapatkannya. Oh, maafkan aku. Ya. Tersesat di taman air. Saat kita tersesat, apa yang harus kita lakukan? Oh, Pandu melemparkan bolanya terlalu jauh sampai ke sisi kolam. Ya ampun, cara mengambil bola wokku sangat susah. Oh tidak. Untunglah, dia akhirnya mendapatkan bolanya. Tapi, di mana ini? Oh tidak. Hah? Wolfu di mana? Dia sedang mencari bolanya barusan. Wolfu. Wolfu. Perhatian, perhatian. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun bernama Wolfu. Hei, berhenti berlari. Perhatikan langkahmu. Hei. Apa kamu, Wolfu? Mereka mencarimu. Aku akan mengantarmu ke tempat satpam. Ayo. Wolfu tidak tahu siapa orang ini. Berhati-hatilah pada orang asing. Hei. Aku akan pergi dengannya. Ingat, saat kamu tersesat, carilah penjaga keamanan. Dan sudah pasti, jangan ikuti orang asing. Boleh aku naik ke atas untuk mencari ibuku? Ibu, aku di sini. Aha. Wolfu. Terima kasih banyak. Jangan pernah pergi berkeliaran sendiri lagi. Maafkan aku. Ya ampun, apa yang terjadi? Hah? Ulang tahun Ami. Kalau begitu, kita rayakan di kelas saja. Tidak, Bu. Aku mau pesta di luar. Penasaran dengan ide Lucy? Halo. Oh, akankah rencana semuanya mengelabui Ami? Jangan khawatir, aku akan mengikutinya. Semua sangat antusias. Apa kalian pernah menyiapkan pesta ulang tahun orang lain seperti itu? Aha.
Kami membawa barang-barangnya keluar. Kami sudah menyiapkan banyak hal untuk ulang tahunmu. Ini ulang tahun terbaikku. Ayo kita coba buat sebuah kejutan ulang tahun untuk temanmu. Jangan pergi, Lucy. Lucy. Mainlah denganku. Kami akan pergi untuk perjalanan bisnis beberapa hari. Kami akan coba supaya pulang lebih cepat. Akankah kedua bersaudara itu bahagia saat berada di rumah bersama kakek? Besi. Lucy pasti sangat merindukan orang tuanya. Apa Waku punya cara untuk membantu adiknya mengatasi kesedihannya? Lucy, aku sebuah tablet. Mainlah denganku. Lucy, berhenti sebentar mainnya. Ayo makan. Tidak, aku mau main dengan teman baruku. Ya ampun, Lucy sangat bergantung pada tabletnya. Jadi dia tidak memperhatikan lagi orang-orang di sekitarnya. Ini bagus atau tidak ya, teman-teman? Lucy! Pergilah keluar untuk bermain bersama kami. Tidak, kalau aku pergi sekarang, tablet akan sangat sedih. Lucy, jangan pergi. Jangan pergi, Lucy. Aku mau kamu bermain bersama kakak dan kakekmu. Mereka juga ingin main denganmu. Kamu harus lebih sering bersama mereka. Aku tidak akan sedih. Kita bisa bermain bersama sewaktu-waktu. Wolfu, kakak, ayo kita main sekarang. Hei, anak-anak.
ya. Hargai setiap momen bersama orang yang kalian cintai. Ya ampun, Wulfu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak datang? Besok aku akan tampil dalam drama. Bisakah kalian semua menontonku? Ya. Halo. Di mana ya ibu serigala? Tolong. Bagaimana ya Superman Wulfu bisa mengalahkan monster itu? Sepertinya Wulfu sangat sedih karena ibunya tidak bisa menonton drama tersebut. Wulfu, selamat ya. Aku mau pulang duluan. Tidak. Bagaimana kau tahu tentang permainanku? Ternyata itu hanya kesalahpahaman Wulfu saja. Aku sangat menyayangimu. Semua ibu luar biasa. Halo. Tunggu sebentar, aku mau beli beberapa makanan ringan dulu. Wah, Wulfu sudah disambut wartawan sejak ia masih bayi. Dan ini juga jadi impian Wulfu. Wulfu sangat beruntung punya ibu yang terkenal. Aku harap punya ibu yang seperti itu juga. Punya ibu yang terkenal tidak seenak yang kau pikirkan. Mari kita ke masa lalu dan lihat bagaimana ceritanya. Apa kau siap untuk pergi bersama Wulfu? Ayolah.
tidak. Oh, Ibu Bufo bahkan tidak punya ruang pribadi untuk keluarganya sendiri. Biar aku periksa dulu apa wartawan itu sudah pergi atau belum. Wah, dua bayi itu sangat lucu ya. Wow. Kau membuat semua ini untuk Wulfu. Wah, Ibu Wulfu sangat terampil dan dia juga sangat mencintai Wulfu. Menurutku ibuku luar biasa. Dan ibumu juga luar biasa. Ya, aku juga sangat menyayangi ibuku. Wah, mereka sedang apa ya? Halo. Empat elemen pintu. Hei teman-teman. Ayo main bersama. Ya. Lucy! Sepertinya ruang elemen api bukanlah pilihan yang tepat. Tidak. Ya. Wow. Hooray. Yeah. Ruang elemen es juga berbahaya. Tidak. Ayo. Apakah elemen tanah akan memuaskan Lucy? Wow, yeah. Ya ampun, begitu saja. Bagaimana mereka bisa bersenang-senang bersama sekarang? Setiap kamar ini punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jika kita bisa menggabungkannya, itu pasti menyenangkan. Lihat, berkat kreativitasnya, anak-anak jadi sangat senang bermain bersama. Sepertinya Emmy ingin punya saudara seperti teman-temannya. Anak satu-satunya. Wah, Cat dan Casper sedang bersenang-senang. Apa aku boleh bergabung?
Karena dia melakukannya sendiri, Emmy belum menyelesaikan perakitannya. Oh, kami membantu ibu menyirami tanaman. Bisakah aku membantu? Ya. Di rumah Nancy, Kia dan Kiki bersaudara membantu ibu mereka dan bermain di waktu yang sama. Itu juga menyenangkan. Tidak masalah. Apa kau sering bermain ayunan dengan saudaramu? Saudara memang menyenangkan. Tapi karena dia anak tunggal, Emmy sedikit tidak bahagia. Kau tahu, meski tanpa saudara kandung, Emmy masih memiliki teman-teman yang baik. Jangan tinggalkan aku! Mainan Wolfu menghilang! Tidak! Bisakah aku meminjamnya? Wah, ayah membeli Kang Wolfu mainan baru yang sangat keren. Dan Wolfu terlihat sangat tenang. Dan dia mau memamerkannya pada teman-temannya. Sekarang dia sangat bingung karena semua mainannya menghilang. Kau memperlakukan mainan dengan sangat buruk. Aku tidak mau bermain denganmu lagi.
Dan ini adalah pelajaran karena tidak menghargai mainannya. Oh tidak! Jangan tinggalkan aku! Aku janji akan bermain dengan baik mulai sekarang! Tepati janjimu! Aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk lagi. Ayo! Kenapa kau meninggalkanku di rumah? Musim panas ini keluargaku akan pergi ke pantai. Ibu! Di pantai itu ada banyak hal yang menyenangkan. Wow! Wulfu! Dah! Ibu! Musim panas ini ayo kita jalan-jalan! Oh tidak! Oh, tidak! Halo! Hei, kemana perginya Ayah Wulfu dengan begitu banyak barang ya? Wulfu mengira keluarganya akan pergi ke pantai, jadi dia sangat bersemangat. Ayo! Ibu! Ayah! Tunggu aku! Tetap di rumah bersama kakekmu, Wulfu. Aku harus pergi sekarang. Tunggu! Kenapa ayah dan ibu tidak membawaku ke pantai bersama mereka? Tidak, Wulfu. Mereka bukan pergi ke pantai. Mereka menuju ke rumah sakit. Karena ibumu akan melahirkan. Wah, ternyata ibunya pergi ke rumah sakit untuk melahirkan Lucy. Wow. Musim panas nanti, aku bisa ke pantai bersama ibu dan ayah dan juga adikku. Hai. Ya ampun, ibu serigala sama sekali tidak memperhatikan Lucy. Siapa yang lebih disukai ibu serigala? Perangkatmu pasti salah. Ibuku tidak mencintaiku. Lucy sangat sedih karena memikirkan ibunya yang hanya mencintai Wulfu. Tunggu sebentar. Ibu! Apakah kebenarannya seperti yang difikirkan Lucy? Lucy! Lucy,
apa? Ibu selalu menyayangi Wolfu, tidak denganku. Kau salah paham, Lucy. Saat itu kau belum lahir, jadi tentu saja ibu hanya mencintaiku. Ibu, ibu. Alien bilang alat ini bisa menunjukkan siapa yang lebih disayangi ibu. Ternyata itu hanya kesalahpahaman Lucy saja. Ibu serigala selalu mencintai Wolfu dan Lucy. Anak-anak, tolong hormati dan cintailah orang tuamu ya. Oh, dua polisi itu tidak peduli dengan Lucy. Oh, tidak. Anak-anak, jangan membuat alarm palsu. Bahkan penjahat super pun tidak bisa keluar dari penjara laser ini. Apa yang terjadi? Ada apa, Lucy? Itu hanya tipuan. Ya ampun, Lucy. Jangan membuat lelucon seperti itu. Oh, tidak! Sangat konyol. Ya ampun, apa rencana pencuri Super Cat ya? Ini selesai. Itu terlalu berbahaya. Apa yang akan terjadi pada Lucy? Kejutan. Wolfu dan Pando tidak mempercayai Lucy lagi. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Hasil dari lelucon Lucy itu sangat menakutkan. Jangan merusak kepercayaan orang lain atau kepercayaan itu akan kembali menggigitmu. Nyonya! Ya!